Halo teman-teman, baik. Pada video kali ini kita akan melihat proses pengangkatan jaring yang dilakukan oleh kapal jaring powerblock, guys. Jadi di sini jaringnya tidak lagi ditarik oleh manusia, tapi ditarik oleh kekuatan mesin yaitu powerblock, guys. Jadi teman-teman manusia hanya mengatur jaring yang jatuh dari atas yang ditarik oleh powerblock, kemudian diatur dengan rapi agar supaya jaringnya tertata rapi. Kemudian kapal bantu juga di sini sedang membantu lightboat dan ayuda. Jadi lightboat setelah memberikan cahaya pada malam hari, dia membantu kapal jaring menarik pelampung, guys. Jadi dia membantu menarik pelampung dan kami kapal penampung standby menunggu arahan dari kapal jaring. Jika sudah waktunya kapal penampung sandar atau shipside, kami kapal penampung akan melakukan shipside atau sandar di lambung kanan kapal jaring untuk melakukan proses pemindahan hasil tangkapan ikan ke kapal penampung, guys. Jadi begitu proses kerjanya. Setelah kapal penampung penuh atau full, kapal penampung akan kembali ke pangkalan Bitung untuk melakukan proses pembongkaran hasil tangkapan. Jadi proses kerjanya begitu, guys. Kapal jaring ini akan tinggal di fishing ground dan kapal penampung akan pulang ke pangkalan untuk membawa hasil tangkapan ke perusahaan, guys. Oke, itu dulu video dari saya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, subscribe agar supaya teman-teman membantu channel ini. Oke, begitu dulu video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.